tadi pagi tuh ya, niatnya naik kereta by train, tapi tiba-tiba jurusan arah yang kesini tuh gak ada di platformnya. In Australia. Nah, untuk kalian yang mau moving abroad atau kalian mau moving within state, poin yang pertama adalah you have to searching accommodation a week before you arrive in destination place. Jadi gue benar-benar saranin kalian, suggest kalian, kalian harus searching dulu, kalian harus cari tahu dulu kalian itu mau tinggal di mana. Dan platform yang gue gunain biasanya ada gumtree.com.au, flatmates.com.au, dan juga The Rock. Nah, kalau The Rock ini adalah komunitas grup di Facebook untuk orang-orang Indo yang tinggal di Sydney. Jadi biasanya ada beberapa orang atau landlord yang nge-share, nge-post beberapa available room untuk bisa di-rent. Di gumtree.com.au juga kalian bisa searching akomodasi, tempat tinggal, kerjaan, dan juga banyak lainnya, karena di Gumtree banyak kategori untuk kalian search. Tapi kalau gue suggest yang flatmates.com.au, kenapa? Karena di platform ini kalian tuh bisa bikin atau create your profile, set up your photo profile, and then you can write your description about you and then about what kind of room or property that you gonna stay. Dan setelah kalian setting, biasanya tuh selang beberapa menit atau hari-hari berikutnya bakalan banyak landlord yang text message ke kalian di platform ini. Kalian dengan mudahnya langsung ngecek tawaran dari mereka, apakah ini cocok tempatnya, ruangannya, dan juga lokasinya. Dan kita langsung ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini kalian harus tentuin budget, yang mana kalau di city itu pasti semua rent itu pasti mahal. Based on my experience, gue dulu stay di city itu di inner city. Gue dapet yang share room itu sekitar 110 sampai 130 per week. Tapi itu benar-benar gak nyaman banget, guys, karena lo harus respect each others and then following their schedule, yang mana kalau ada orang yang mau early to get sleep or to have rest, jadi kalian juga harus bisa ngertiin mereka. Nah, kalau private room di city itu harganya mahal, sekitar 200 sampai 300 per week. Jadi kalian harus consider lagi berapa budget kalian yang harus kalian keluarkan untuk tempat tinggal kalian. Tapi kalau kalian mau dapat private room, terus budgetnya juga under $200, kalian bisa pilih di sekitar suburb, which is kalian harus menepi di pinggiran kota. Kalau gue sendiri, gue prefer yang 20 or 30 minutes away from city. Dan kalau di suburb, private room itu sekitar 160 sampai 180. And next, poin yang ketiga, you have to make an appointment for inspection. Kenapa? Karena inspeksi ini adalah crucial thing. Jadi di saat kalian inspeksi, kalian harus consider mengenai keadaan rumah, siapa yang tinggal di situ, lokasi, dan juga jarak ke public transportation. Dan tempat tinggal gue ini sekitar di depan rumah itu ada bus stop, dan kalau ke arah jurusan lain itu bus stopnya sekitar 4 minutes away dari rumah, jalan kaki. Kalau naik by train, train itu sekitar 5-7 menit jalan kaki, which is itu kayak convenient banget to get everywhere. And poin berikutnya adalah poin yang keempat. Untuk kalian khususnya yang pindah ke sini atau pindah ke negara baru, belum ada teman dan gak ada keluarga at all, you are alone just by yourself, I will suggest you
you have to stay in a hostel for a couple of days. Karena biasanya hari pertama kedua kalian gunain untuk inspeksi rumah dan hari ketiga kalian udah bisa langsung pindah ke rumah baru. Setelah inspeksi beberapa rumah, gue tentuin rumah mana yang gue suka, terus gue moving di hari ketiga. Guys, ini gue jalan sekitar 11 menit. Janjiannya tuh sebelum jam 10, tapi ini udah 10.36. Udah kelar inspeksi rumah ke satu, rumah yang pertama. Rumahnya bagus banget sih, dan gue dapet private space. Dan sekarang masih jam 10 ya. Terus aku ada janji untuk inspect second house deket di sekitar daerah Rockdale. So, let's see guys. Dan abis ini tadi landlord yang kedua, rumah kedua sudah telepon untuk konfirmasi. Gue mau datang jam berapa? Gue bilang gue bakalan datang nanti 1 jam lagi setelah ini. Oke, jadi abis ini kita mau ke inspeksi rumah yang kedua. Dan gue kelihatan nggak nih? Dan gue pakai maps. Jot Street. Soalnya freaky banget soal kebersihan, kerapihan. Terus pas gue lihat rumahnya, emang sih kamarnya gede, private room, tapi gue gak suka rumahnya berantakan. So, kita lihat ini yang rumah yang ketiga guys, oke? Sorry for asking, but how old are you? 27. 27? Oh, yeah. Oh, I thought she was like 6. You can get like 2 or 3 months contract, it's up to you. Mm-hmm. Sorry. That's alright. Okay. In my room, yeah. Hey, just 1 second. Ah, no, I didn't. I loved myself outside. Oh, yeah. I loved my direct room. Mm-hmm. Yeah, Indonesian guy and the Czech in there living, and me, if you move me, you and a Brazilian girl. Mm-hmm. Yeah. Any someone here? Pardon? Who's living here? I think he's here. He's from Malaysia. Oh yeah. Hey man. I don't know if you have a car, but you got a car parked with me as well. Yeah. So the public transportation only. We have a train station right here. I can't think. Yeah, I will let you know tomorrow. All right. Okay. Yeah. That's all right. Mm-hmm. Nice to meet you. Yeah. Okay. Bye. Have a good day. Yeah. Thank you for watching, and see you in the next video.